resort terbaik di Bali Utara yang pastinya kamu belum tahu. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak salah info. Jadi tempat ini letaknya ada di daerah Bedugul, tepatnya di daerah Munduk. Sesampainya di resort ini, kamu juga akan dijemput menggunakan buggy car untuk menuju lobi hotel. Pokoknya semenjak kalian menginjakkan kaki di sini, sambutannya tuh hangat banget oleh para staffnya. So, nggak salah deh kalau resort ini dapat bintang 5 di berbagai media review di internet. Selain kalian akan dapat handuk hangat dan wedang jahe khas dari Munduk, kalian juga akan diajak keliling-keliling resort di sini. Selama kamu menginap di sini, kamu juga akan disuguhkan dengan berbagai macam kegiatan yang sangat menarik, mulai dari bird watching, cooking class, yoga, dan lain-lain. Nah, kali ini gue bahas kamarnya ya. Jadi kamar yang kita ambil itu tipenya garden villa, sudah lengkap dengan breakfast and afternoon tea. Fasilitas villanya beneran lengkap banget, bahkan ada snack gratis dan semprotan anti nyamuk yang semuanya handmade asli diproduksi sendiri. Kamarnya juga luas, bersih, walaupun lokasinya alam banget. Jujur ini menjadi salah satu resort nomor 1 yang pernah gue review yang terbaik dan ternyaman pokoknya. Makanannya juga enak-enak dan varian menunya banyak banget. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu infinity poolnya. Terbaik, juara, indah banget, apalagi waktu sunset. Wah, pokoknya kalian akan nangis terharu lihat infinity pool di sini. Oke, langsung aja gue spill nama tempatnya ya.